Datuk Yang di-Pertua, bagi terus menggalakkan pemilikan rumah, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama bernilai sehingga RM500,000. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2025. Kedua, pengecualian duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik diberikan kepada kontraktor penyelamat dan pembeli asal rumah terbengkalai. Dilanjutkan lagi tempoh 5 tahun. Pengecualian ini adalah untuk perjanjian jual beli yang disempurnakan mulai 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025 bagi projek perumahan terbengkalai yang disahkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada masa yang sama, kerajaan akan terus menyediakan perumahan yang selesa dan berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah. Sejumlah RM1.2 bilion disediakan bagi tujuan berikut. Pertama, RM500 juta untuk membina sehingga 14,000 unit rumah di bawah program perumahan rakyat. Kedua, RM315 juta untuk pembinaan 3,000 unit rumah mesra oleh SPNB. Ketiga, RM125 juta bagi penyelenggaraan perumahan berstrata kos rendah dan sederhana rendah, serta bantuan membaik pulih rumah usang dan yang mengalami kerosakan akibat bencana alam. Dan keempat, RM310 juta untuk program perumahan penjawat awam Malaysia.